guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai, kembali lagi bersama Mimin tentunya di channel kesayangan kalian semua ya guys. Nah seperti biasa nih, Mimin akan hadir dengan membawakan berita-berita terbaru, menarik dan terupdate seputar kisah asmara Hai Co-founder Vegan bersama si Babang Tampan Rangga Azov. Namun sebelum lanjut, buat kalian semua bener-bener cantik kesayangan Mimin untuk segera menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya terlebih dahulu ya guys. Tujuannya agar kalian semua gak ketinggalan info-info menarik seputar kisah asmara Haiko dan Rangga Azov tentunya. Nah oke, langsung aja lanjut ke peran dimana kali ini ya guys. Waduh-waduh, tipe lagi idaman banget nih buat para pecinta Haiko dan Rangga Azov. Kembaran Valia kembali bersemi dan bersuah kembali. Nah guys, yang bikin salfok dalam persinetronan BHSI selalu ada aja adegan yang bikin kita kagum ya guys. Padahal jarang-jarang nih di adegan BHSI ada adegan yang bikin ngakak seperti ini. Haiko dan Rangga Azov saat bermain sinetron bersama Pak Dewa Nana Buana, khususnya kepada Pak Antonio Blanco, yang dimana mereka selalu saja hadirkan suatu penyemangat atau inspirasi untuk kita semakin bangkit untuk menjalankan aktivitas dan terus bersama berjaya selalu tentunya sebagai para fans sejati Haiko dan Rangga Azov. Nah ada lagi yang bikin kita salfoknya ya guys di sini. Haiko Vander Vaken, yang dimana kawal Bang Azov saat melakukan adegan sebuah bermain play ya guys, game online, yang dimana Babang Rangga Azov dikawal untuk semangat terus bermain dan selalu saja dikawal My Bini. Wah wah, mantas aja ya guys, makin semangat dan makin barbar gini guys. Ada lagi dengan sebuah BTS photoshoot dari Nengguli Haiko Vander Vaken. Pokoknya calon istri masa depan Babang Rangga Azov tidak duanya ya guys. Udah cantik, dermawan, baik hati dan dimurahkan rezekinya. Amin, amin ya robbal alamin. Sebuah bocoran lagi nih guys dengan sebuah pasutri dari calon pasutri. Sekian banyaknya pasutri. Alhamdulillah Haiko dan Rangga Azov ini terpilih menjadi pasutri di tahun 2022 lagi ya guys. Karisma dan aura Haiko dan Rangga Azov natural dan benar-benar realistis banget ya guys. Begitu cantik, anggun dan menghibur kita sebagai para fans sejati. Nah oke, buat kalian semua jangan kemana-mana, terus aja pantengin channel Mimin. Pantengin terus Haiko dan Rangga Azov, kita kawal sampai halal tentunya, hingga membuat kita semakin semangat untuk menjalankan aktivitas kita, apalagi mendekati bulan suci Ramadan ini. Amin, amin ya robbal alamin. Oke guys, gimana menurut tanggapan kalian? Tuliskan tanggapan di bawah. Dan jangan lupa segera tinggalkan like, comment, share, and subscribe. Sekian dari Mimin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.